Ini seperti ini kondisi awal. Kondisi awal untuk parit di persawahan Desa Giri Mulia dipenuhi dengan tanaman rumput perupuk, kalau nggak salah namanya perupuk yang tinggi-tinggi. Dan ini yang di tengah ini jalan untuk menuju ke sawah dan pondok-pondok petani. Ini berada di posisi parit paling ujung di bagian persawahan. Ini mulai sekitar yang dari ujungnya di pondok ketua kelompok tani yang di sebelah sini. Itu di bawah pohon pisang itu parit induk, sungai induk maksudnya. Nah, ini yang bagian ujungnya di sini. Ini jalur sampai ke jalur keluar tadi kurang lebih 3 km panjang dari paritnya. Kondisi parit persawahan itu seperti itu, bisa dilihat. Jadi ini yang dinamakan dengan cuci parit agar aliran airnya berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan banjir. Karena selama ini rumput-rumput yang terlalu padat seperti itu yang menyebabkan salah satu terhambatnya aliran air. Mudah-mudahan dengan dibersihkannya parit dari rumput-rumput ini, aliran air akan berjalan lancar dan mengurangi dari resiko banjir. Mulai dari posisi paling ujung, nanti untuk pengerjaan dikerjakan arah keluar ke kampung, ke desa. Ini bersama dengan para petani, kelompok tani maupun petugas BPT untuk memantau kegiatan ini. Demi terbentuknya parit yang bagus, di sini pohon pisang aja. Ini satu jalur panjang ke sana itu pohon pisang sampai dihancurkan semua. Ini saking tebalnya rumput di bagian selokan di parit ini, saking tebalnya, jadi untuk pengerjaan kalau manual itu saya rasa tidak mampu. Sangat tebal sekali. Itu yang diangkat tuh khusus rumputnya segitu tebalnya. Untuk pengerjaan cuci parit Desa Giri Mulia, Kecamatan Kuranji. Menggunakan alat Exa PC60. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya ini jalannya bisa tambah padat rapi, parit aliran airnya juga lancar. Jadi ini hari yang ke-9, 9 hari pengerjaan pembenahan tanggul. Ini adalah salah satu tanggul yang penyebab dari banjirnya air meluap di sini. Titiknya ini, di sini ada simpang 3 paritnya. Karena tanggul yang ini kurang tinggi dan parit yang di sebelah sana ini, nah itu terlalu kecil,
Jadi dilakukan pelebaran dan meninggikan tanggul yang ada ini. Sehingga apabila banjir dia tidak langsung masuk atau menyeberangi di areal persawahan ini. Ini areal sawah, namun kondisi saat ini lagi pengolahan lahan setelah dilakukan penyemprotan. Sudah mulai mengering rumputnya. Kondisi hari ini hari pengerjaan yang ke 9 hari saat ini mengerjakan di areal persawahan. Kalau yang untuk parit sepanjang 3 km kemarin sudah selesai. Ini pembenahan parit di posisi paling ujung di persawahan yang kelompoknya Minapadi. Pembenahan tanggul ini titik dari sumber banjirnya ada di sini, sehingga ini ditinggikan tanggulnya. Ini kondisi sawah yang setelah dilakukan cuci parit penuh pemancing. Yuk. Air.